Qala Abdullah ibn Abbas, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar. Kalau kita bilang di Indonesia malam Lailatul Qadar, sebenarnya dari segi bahasa salah kalau kita bilang malam Lailatul Qadar, tapi sudah kebiasaan, tidak apa-apa, malam Lailatul Qadar. Padahal kalau kita diartikan Lailatu itu malam, berarti kita bilang malam Qadar, cukup malam Qadar. Tapi kita sudah punya kebiasaan malam Lailatul Qadar. Kalau diartikan malam Qadar, paham enggak? Tapi insya Allah tidak sampai bid'ah, sesat, masuk neraka, tidak sampai insya Allah. Jadi tidak salah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar atau malam Qadar, yang penting orang sudah faham maksudnya. Di Lailatul Qadar, kata Abdullah ibn Abbas, anzalallahu al-Quran jumlatan wahidah, Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan, min al-lawhil mahfuz ila baitil izzah fis sama'id dunya, dari lawhul mahfuz yang ada di langit ketujuh, di atas langit ketujuh, ke langit dunia, lapisan langit dunia yang kita bisa lihat dengan mata walaupun jaraknya panjang, jauh, itu namanya langit dunia, as-sama'ud dunia. Walaqad zayyanna as-sama'ad dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir. Allah jadikan langit pertama itu hiasan, bintang-bintang yang ada hiasan, dan di atas langit pertama ini lapisnya langit pertama jaraknya 500 tahun dari bumi ke langit pertama, 500 tahun. Satu langit, lapisan satu langit 500 tahun. Dari langit pertama sampai langit kedua 500 tahun. Dan silakan hitung sendiri, 500 kali 7 belum lagi dari bumi ke atas. Tapi subhanallah, begitu luar biasa jaraknya, jauh, belum lagi arsh Allah, belum lagi surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Sebentar, dah baki 500 tahun, sebentar selesai tugas pulang lagi, bahkan tempat tidurnya masih hangat. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, turunnya Al-Quran dua tahap. Tahap pertama di Lailatul Qadar, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Di ayat ini suratul Baqarah, Allah jelaskan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadhan. Tapi tidak dijelaskan kapan. Kita lihat ayat yang lain. Makanya untuk memahami agama, tidak boleh mengambil satu hadis atau satu ayat dan terus bisa kita sebarkan ilmu. Kata Allah, Quran turun di bulan Ramadhan. Buktinya ayatul Baqarah, suratul Baqarah ayat 185. Kami telah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadhan. Mana ada penjelasan 17 itu? Ayo. Jadi masalah, ribut. Karena dia faham cuma dari satu ayat. Turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu sudah jelas. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.
Kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, jumlatan wahidah, 30 juz. Dari langit yang ketujuh, Al-Lawhul Mahfuz, sampai langit dunia, langit pertama, di salah satu tempat yang bernama Baitul Izzah. Namanya apa? Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke bumi bertahap-tahap. Yang sudah disepakati oleh ulama, ittifaqul muslimin, ijma'ul ulama, sudah turunnya ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ini tidak ada khilaf. Semua sepakat. Pertama wahyu yang turun, pertama wahyu yang diterima oleh Rasul, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tapi muncul berbeda pendapat. Kapan turunnya ke bumi? Kalau langit sudah jelas, Lailatul Qadar sudah faham, Bapak Ibu faham kan? Sudah faham ceritanya? Tapi yang dari langit ini, dari Baitul Izzah, langit pertama ke bumi, kapan? Inilah yang jadi perbedaan. Ada yang terulang tetap di Lailatul Qadar. Ada yang bilang di 17 Ramadhan, bersamaan dengan Perang Badar. Karena ada juga di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kami turunkan Al-Quran yawmal furqan, yawmal taqal jam'an. Kami turunkan Al-Quran di saat pertemuan besar, perang besar antara musyrikin dan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Itu di Perang Badar. Dan Perang Badar jatuhnya di tanggal 17 Ramadhan. Bahkan merdeka Indonesia juga di bulan Ramadhan. ...17 Agustus, ketika hari merdeka Indonesia, jatuhnya di bulan Ramadhan. Makanya kita ingat, kalau kita sebutkan, bahkan menjadi cita-cita, kalau kita begitu menyambut Ramadhan, kita ingat perjuangan keluarga, kakek nenek kita, melawan jajah. Mereka sedang berpuasa, tapi bisa melawan musuhnya, sambil mereka membawa Indonesia merdeka. Dari langit pertama sampai ke Rasulullah bertahap-tahap. Kadang turun jawab pertanyaan. Ada datang Yahudi, ya Rasulullah, tolong gambarkan siapa itu Allah. Apa bentuk Allah? Apakah Allah dari emas atau dari mutiara atau dari perak? Tolong gambarkan. Rasulullah diam. Allah turunkan Al-Quran. Jawab pertanyaan. Katakan wahai Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Masa kuffar Quraisy datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, begini, kami belum terima dakwamu. Dan kamu tidak terima dakwah kami. Kami punya Allah, kami percaya ada Allah. Tapi ini batung-batung ini menjadi perantara antara kita sama Allah. Menyampaikan hajat kita kepada Allah. Jadi kita menyampaikan hajat kita kepada batung, batung yang akan sampaikan ke Allah. Ini gimana ini? Lucu ya? Kok ada Allah, kok lewat batung sih? Seharusnya bagi akal. Kalau mau langsung ke Allah, bagi jalan alternatif atau jalan tol? Ya bagi jalan tol. Kalau sudah ada jalan tol, kenapa muter-muter? Begitu keadaan kufar Quraisy. Rasul mengingatkan, itu kalau melalui patung itu syirik. Kalau mau langsung sama Allah,
Allah sudah kan berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada hamba yang memohon dan berdoa kepadaku, aku dekat dan aku ijabah. Kalau Allah perlu dikatakan, tapi kalau ingin kamu aku ijabah doamu, harus melalui patung dulu, baru saya ijabah doamu. Tak ada di dalam Quran begitu. Betul enggak? Kata Quraisy, udah daripada ribut-ribut, begini saja giliran. Satu tahun kita terima dakwamu dan kami beribadah kepada Tuhanmu. Satu tahun lagi Nabi Muhammad dan sahabat beribadah kepada Tuhan kami. Jadi gantian, biar adil, biar damai, biar sejahtera. Nabi Muhammad SAW, ini kan tawaran. Nabi Muhammad SAW diam, turun wahyu. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana, walaupun sampai masa depan saya tak bakal ibadah Tuhan-Tuhan kalian. Wa la ana abidun ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Itu turunnya tahap-tahap. Ada kadang menjawab pertanyaan, kadang menggambarkan sebuah peristiwa, menjelaskan hukum sesuatu, atau bisa menggambarkan apa jalan keluar dari persoalan. Begitu luar biasa tahap-tahap sampai tamat nuzul Al-Quran. Surah yang terakhir lengkap, surah terakhir lengkap turun surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwab. Ini surah yang terakhir turun, tapi sejarah lengkap. Ada ayat yang terakhir di waktu Hajjatul Wada' di Makkah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu pas di Makkah. Ayat yang terakhir turun di Madinah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tapi muncul berbeda pendapat antara ulama, hari atau malam turunnya Al-Quran dari langit ke bumi. Ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang bilang Rajab, ada yang bilang 17 Ramadhan, ada yang bilang di Lailatul Qadar. Berbeda pendapat, tidak disepakati oleh ulama. Berarti kalau ada yang memperingati kumpul majlis ta'lim seperti ini untuk mempelajari sejarah nuzulul Quran, tidak salah kalau dia ikuti 17 Ramadhan, karena sudah ada dasar ulama menjalankan. Bapak ibu, yang aku heran, kita ribut persoalan perbedaan, padahal perbedaan itu bukan baru sekarang, tapi dari dulu, zaman para sahabat, bahkan para ulama. Imam Syafi'i beda pendapat sama gurunya Imam Maliki. Tapi tak pernah saya mendengar Imam Maliki naik mimbar sesat Imam Syafi'i. Dan saya tidak pernah mendengar Imam Syafi'i sesat guruku Imam Maliki. Kenapa kita saling menyesatkan? Masail khilafiyah yang disebutkan furu' tidak akan bisa disatukan sampai hari kiamat. Ini tanda kekayaan ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Inilah bulan Ramadan, melebihi separuhnya sudah habis. Lebih daripada separuh sudah berlalu. Hanya yang tersisa yang kami mampu memperjuangkan. Ya Allah, pimpinlah kami agar kami mampu menjadikan sisa Ramadan ini yang terbaik dalam usia kami. Karena belum tentu kami masih punya umur sampai Ramadan yang akan datang. Tidak lama lagi ya Allah, kami menyambut 10 malam terakhir. Dan di antara 10 malam terakhir ada malam yang mulia dan sangat agung, malam Lailatul Qadar. Ya Allah, kami mohon berilah kepada kami karunia Lailatul Qadar, keagungan Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar, keberkahan Lailatul Qadar. Karena kami yakin saat kami diterima ibadah kami di malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan nilai ibadah 83 tahun, padahal umur kita belum tentu 83 tahun. Ya Allah, jangan jadikan sisa Ramadan menjadi sia-sia. Ya Allah, kami mohon diberikan kepada kami kemuliaan mendapatkan karunia di setiap malam kebebasan dari neraka jahanam. Ya Allah, tuliskanlah nama kami dari hamba-hamba yang bebas dari neraka jahanam. Karena kebebasan dari neraka jahanam bagi kami hadiah yang besar. Karena badan kami tidak kuat disiksa di neraka jahanam. Ya Allah, bebaskan kami dari siksa neraka jahanam. Bebaskan kedua orang tua kami dari siksa neraka jahanam. Karena Rasulmu sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di setiap malam Ramadan Allah bebaskan hamba-hamba dari neraka jahanam. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba itu yang bebas dari neraka jahanam. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang kami lakukan di beberapa hari lalu Ramadan ini, ya Allah, mohon diterima di sisimu ya Rabbal Alamin. Kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan beberapa hari lalu ini ya Allah, di bulan suci Ramadan, mohon diampuni dan dimaafkan. Kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami mampu memaksimalkan ibadah dan memaksimalkan mencari ridhamu di sisa Ramadan ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya, angkat penyakitnya dan naikkan derajatnya. Di antara kami yang punya hajat, ya Allah, kabulkan hajatnya, mudahkan urusannya. Yang belum berjodoh, ya Allah, berikan jodoh yang baik, yang menenangkan hatinya dunia akhirat. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, dipanjangkan umurnya, disihatkan badannya, diberikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, atas izinmu lah berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, jumpa lagi di dalam surgamu ya Allah, jumpa lagi di dalam surgamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya,
ditutupi aibnya, dimaafkan kesalahannya. Biar kami semua di malam ini bersih dari semua dosa, ya Allah. Bersih dari dosa besar maupun dosa kecil, dosa terang-terangan maupun dosa sembunyi, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga pertemuan ini diberkahi dan diterima di sisi Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.